Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di channel Abdul Muhyi TV, channel yang membahas tentang alat pemberi isyarat lalu lintas. Saya sudah berada lagi di PT Komikon Indonesia. Kali ini sih ada yang baru katanya. Yuk kita tanya aja sama Pak Reza selaku Direktur PT Komikon Indonesia. Ya, siap. Selamat jumpa lagi. Rekan-rekan subscriber dan penonton setia Abdul Muhyi TV, ini Kang Abdul datang lagi ke sini gitu, untuk meliput dari produk-produk yang ada dan senantiasa kita karena memang berinovasi dan menambah lagi untuk produk-produk, kita menambahkan lagi beberapa produk yang bisa dibuat. Kita akan melihat nanti sekaligus ya, Abdul ya, sekaligus buat kalau memang nanti sempat atau mungkin melihat produksinya gitu ya. Ya. Jadi saya langsung ke aja Pak. Ya, punten, mangga silakan kalau ini mah itu udah biasa udah kayak rumah sendiri. Udah tinggal ini aja masuk aja kemana mau diliput ini tinggal koordinasi ntar dipandu dengan rekan-rekan yang ada di sana gitu. Oh, siap. Oke, siap. Terima kasih Pak sebelumnya saya udah diajak berkunjung siap, ke siap. Produksi lagi. Siap, siap. Semoga produknya sih ini emang beda dari yang sebelum-sebelumnya, Pak. Yeah. Tapi belum dikasih tahu nih, nanti tonton aja video berikut ini. Sekarang berada di gudang box aspek ya, Mas, ini di PT Komikon Indonesia. Katanya sih ada produk yang baru nih. Saya penasaran produknya apa dan cara produksinya gimana. Mas, boleh nggak nanti saya coba ke sana, ke belakang, lihat produksi yang baru ya, boleh ya? Boleh, iya. Eh, Mas, Mas siapa namanya? Lupa. Mas Kurniawan. Mas Kurniawan. Nanti kita ke sana ke belakang ya. Oke. Saya sedang berada di produksi PT Komikon Indonesia. Nah, sekarang ada yang baru nih. Ya, Mas, betul ya? Ada yang baru. Sekarang tuh apa, Mas? Bedanya? Sebenarnya bukan baru sih, tapi covernya lebih tinggi aja. Lebih tinggi. Terus beda bentuknya? Beda bentuknya. Boleh lihat, Mas, yang baru. Bentuk ininya ya, topi ya namanya. Iya. Nah ini topinya baru, bisa dibilang sekunder ya, buat di seberang kan biasanya ya? Dari kejauhan. Dulu tuh pernah produksi nggak sih kayak gini? Ya kalau dulu itu ada. Ada? Ada yang model lampu jat, nganu lama itu memang ada sekunder, tapi sejak model lampu baru, baru sekarang ada pesanan lagi. Oh baru ada lagi? Iya, ini dulu pernah ada pernah model ada. Lampu lama. Tapi ini terbuat dari aluminium ya? Aluminium. Beda sama yang sekarang yang itu ya? Sekarang dari plastik. Plastik. Mas, boleh nggak nih dirakit satu aja buat contoh ya? Oh, boleh. Boleh. Nah, dimulainya apa dulu nih Mas biasanya? Sama, cuma nganu. Cuma bedanya kalau ini sama pasangnya sama, sama yang biasa. Oh ini harus pasang dulu itunya ya, LED-nya? Iya. Kalau enggak, kanu, apa, susah? Agak susah kalau yang sekunder, kalau oh. Belakang. Jadi harus jadi dulu ini mah ya? Ini sama di bor juga Mas? Ya. Iya sama. Sama. Thank you.
Satu. Nah, ini jadi kayak gini sebelum dipasang. Sama, cuma sama ya. Cuma. Ini baru hijau ya, Mas. Baru satu. Jadi penasaran nih jadinya kayak gimana. Oh, mantap, mantap. Kayak sekarang lanjut ya, Mas. Warna kuning sama merah belum ya? Dilepas lagi yuk. Agak susah ya, Mas. Oh, dikasih ganjel ya? Biar enggak itu. Oh, enggak. Cuma ngepasin aja. Bersamaan kalau biasa kan ininya dulu nggak apa-apa. Iya. Kalau ini kan kalau ini belakangan susah. Susah maksudnya. Oh iya, nanti ngebornya susah ya, Mas. Iya. Ngeceknya. Memang harus ribet dari awal. Agak ribet tapi ya, berarti dari yang biasa. Thank you.
Jadi yang kuning ya. Satu lagi. Beres tiga-tiganya. Bisa sekalian ya? Sekalian mas. Sekalian itunya, bodinya. Bodinya sini. Thank you.
pasang yang bawahnya dulu mas. Di bawah. Oh, warnanya sama semua mas kabelnya. Iya. Tiga-tiganya bisa mas? Bisa.